Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abam, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan sekarang saya menuju ke Dreamweaver. Di sini, saya memberikan form untuk pemberian data komentar. Saya menuju ke Insert, Data Object, Insert Record, Record Insertion from Wizard. Oke, saya memberikan koneksi komentar, tabel komentar, dan after inserting, go to, saya memberikan index. Lalu default value, saya tidak memberikan. Oke, dan saya cukup memberikan semacam ini. Label, nomor, text field, seperti itu, dan Anda bisa memilih label nomornya adalah text field atau text field. Saya memberikan nomor text field atau hidden field. Saya memberikan hidden field. Nama adalah nama dan text field, email dan text field, isinya text. Oke, seperti itu, dan komentar text field saya memberikan tag area, lalu di sini tag. Oke, dan tanggal saya memberikan tag saja. Oke, seperti itu, dan saya langsung menuju ke oke. Otomatis saya sudah mempunyai tambahan PHP dan di sini saya sudah mempunyai tabel lagi, form. Dan jika saya preview, saya preview. Saya sudah mempunyai semacam itu dan saya rasa saya akan menambahkan di sini di tabel. Saya memberikan break. Saya preview di Firefox. Yes. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya memberikan nama, mungkin saya sudah mempunyai album test 3 dan di sini saya tidak mempunyai tanggal. Saya mau memberikan tanggal. Saya menuju ke Dreamweaver lagi dan di sini di tanggal. Di tanggal saya mau memberikan hidden sama seperti yang di atas. Di atas tadi saya mempunyai nomor. Saya mempunyai nomor dan hidden. Saya copy. Lalu saya letakkan di tanggal, lalu saya namakan tanggal, dan value-nya saya memberikan PHP. Seperti itu. Dan saya menambahkan di sini karena tadi saya tidak memberikan tanggal dan saya copy lalu paste, lalu saya memberikan tanggal dan tag. Seperti itu. Dan saya tambahkan tanggal juga di sini di setelah email. Semacam itu. Di tanggal saya membutuhkan INT. Saya coba lagi preview di Firefox.
Oh, oke, saya menambahkan ini juga, persen, S, dan koma. Oke, saya simpan semua. Saya menuju ke web browser dan saya coba memberikan nama satu, dua, tiga, empat, lima. S-nya kecil. Oke, saya simpan lagi. Saya coba lagi. Reload. Oke, saya sudah mempunyai tanggal. Dan saya bisa memformat tanggal dengan cara semacam ini. Saya menuju ke echo seperti ini dan saya memberikan date kurung buka lalu tanda semacam ini dan koma lalu saya menuju ke belakang kurung tutup. Dan di sini saya memberikan mungkin tanggal. Tanggal itu adalah D kecil. Lalu saya memberikan seperti ini dan M kecil, month, bulan, lalu tahun, years. Oke, jika saya memberikan format semacam ini, saya simpan. Lalu saya menuju ke Firefox, reload. Saya sudah mempunyai tanggal, bulan, dan tahun. Oke, yang benar di sini, yang tadi ngawur. Oke, saya sudah mempunyai yang benar di sini. Dan jika saya memberikan lagi, oke, seperti itu. Dan sepertinya di sini saya tidak membutuhkan tanggal. Saya menuju ke Dreamweaver lagi dan tanggal saya hilangkan. Oke, seperti itu. Saya simpan lagi. Saya reload. Saya berikan nama, email, tes 6. Oke, saya sudah mempunyai sesuatu yang berbeda di sini. Dan di tutorial selanjutnya, saya akan menata komentar. Oke, saya akan menata ini supaya terlihat teratur. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.